warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu AC 1090, yang AC 1090 ini masih mesen bajanya, baja luar. Buat yang mau foto bisa panggil Habib Usman, kontak kamu ngomong-ngomong. Nah, seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kejatuhannya tuh nggak dijebrakin gitu, nggak ditarik-tarik. Jadi lebih damai. Terus pakai terpal, jadi nanti darahnya dibersihin. Nanti kita contohin. Jadi sesuai dengan syariat Islam ya, Bib ya. Jadi hewan yang mau dipotong nggak melihat hewan yang sudah dipotong, karena syariatnya gitu kan, Pak Lura ya. Pak Lura juga terima kasih loh. Kita dibantuin, dikirim juga beberapa orang lainnya buat. Ini tadi juga ada dari universitas mana ya tadi ya? Untuk IPB kedokteran. Mana tadi ada dari perwakilan IPB ya? Oh, di sana. Nah, ini Masya Allah panitia istiqomah. Ketua panitianya. Tarik. Holik. Tuh Pak Holik tuh. Tuh yang pakai topi hitam tuh, itu ketua panitianya tuh. Pak Isirot. Pak Holiknya mana? Ini Holik. Ya Allah, yang bagus dia. Holik. Satu Holik. Pak Holik kesayangannya Kalisa. Oh, ini juga ada perwakilan dari IPB ya. Buat memeriksa sapinya layak atau sehat atau enggak. Udah periksa belum? Udah, ada virusnya atau enggak? Ada yang sakit enggak? Aman semua. Aman. Jadi contohnya apa yang sakit tuh? Kebetulan tahun ini tuh Indonesia diserang wabah LSD. Itu LSD itu virus pada sapi. Oke. Dan dalam derajat keparahan tertentu itu tidak layak untuk dikonsumsi orang. Jadi memang harus diperiksa ya. Harus diperiksa. Betul, karena secara Islam pun memang harus memenuhi standar syariat yang benar. Jadi bukannya besar, yang paling penting adalah sehat. Sehat dan memenuhi syarat kurban. Betul. Apa aja syarat kurban? Masih ingat enggak? Masih. Apa? Sapi berumur 2 tahun. Oke. Okay. Tidak cacat, tidak cacat secara fisik, itu pincang, buta, dan luka. Betul sekali. Diakdolkan juga sapi jantan. Oke. Okay. Terus ya, mungkin itu. Tapi yang setia, yang jantan ya. Karena yang jantan sekarang lagi banyak yang setia. Enggak apa-apa. Gak perlu ya. Oke, bercanda, Bib. Kalau ini mah masyaallah setia insyaallah. Kalau masih kabarin ya. Enggak. Insyaallah setia. Laki yang setia itu ada dua ya. Apa tuh? Setiap tikungan ada gitu. Bukan. Iya, Bib. Ya kan? Ketika dia sama istrinya, dia gak mikirin wanita yang lain. Kalau gak sama mininya boleh? Wah, ini kita mau kurban nih, Bib nih. Ada golok tajam nih, Bib. Aduh, harus suka mancing. Bercanda apa bukan? Ini kita lanjut, mau potong sapinya siapa? Erlangga, apa Pak Erlangga? Ini besar banget, ini 1 ton lebih nih. Jadi memang tempat ini dibikin khusus waktu itu yang bikin almarhumah almarhum Haji Cucun. Iya Bib ya? Iya. Pak Haji Cucun sama Pak itu ya? Pak siapa? Tukang las kita tuh. Iya. Beliau bikin, jadi emang setiap tahun jadi udah ada patennya di sini, jadi aman. Dan ini cara jatuhin sapi termudah. Enggak juga, kata-kata Pak Sirat sama Pak itu, Pak Holik. Mudah Habib lihat katanya, Habib enggak ngerasain kita, Kak. Ini siapa di sini? Si Sangu juga tuh, panitia istiqomah. Iman juga. Ini lainnya istiqomah semua, muka lama semua, enggak ada yang muka baru. Ya, orang. Ya, siapa nih? Yang ngepotong tangannya ya? Bukan. Kanan dalam. Mana Pak Dadan? Pak Dadan hati-hati ya. Pak Ganan. Pak Ganan tahun lalu di atraksi di sini.
tangan dia luka berapa jahitan, udah gitu udah luka dijahit, dia bilang ah pakai cara luka jadi nggak bisa beberes gitu. Masya Allah panitia di sini nih berkah insya Allah, sehat, Allah berkahin, Allah ridoin dunia akhirat. Ini salah satu cara jatohin sapi 1,29 ton termudah. Ini 1,3 plus minus. Bib, kalau sapi nggak ada halak buang hajat depan Habib, buang apa Bib? Dia kan binatang, nggak punya akal. Nanya, namanya nanya kan daripada salah paham. Pas abahnya motong, ibu udah dipoto, dia gak ada takut-takutnya loh tahun ini loh, Masya Allah loh. Ibu, bajunya berdarah. Oh iya, karena cipratan darahnya. Udah gitu tiba-tiba dia ngomong gini, perhatiannya apa Ami? Karena abah berdarah gak? Ini dia boleh naik karena ini aminya. Kapan lagi? Padahal aminya udah punya jagoan. Mau dibawa si Umar. Masya Allah ada Habib Umar, ke anak-anakku. Kodakan laki-laki pertama, oh kedua, Arka kanan ya? Arka dibawa, bawa ke sini. Oh, Ami berat katanya. Nah, jadi prosesnya pemotongannya udah disembelih tadi sama Habib. Nanti yang disembelih ini dinaikin ke atas itu tuh Gun, kasih Gun. Nih, dinaikin ke sini. Jadi nanti dipotong-potong dagingnya, pulangnya di sini. Jadi nanti semua di sini dipotong, pulang daging apa, ininya ditutup. Jadi, sini Gun. Nanti hewan yang masuk ke situ enggak ngelihat darah. Nah, nanti setelah ini kalian akan ngelihat keluarga besar Majelis Biniaya ngebersihin darahnya. Oke? Okay? Nah, jadi langsung dibersihin. Nanti hewan yang masuk lagi yang baru, ininya udah gak ada darah. Jadi adabnya harus begitu ya, Bik ya. Jadi dia hewan yang mau dipotong enggak lihat ya. Bersihin dulu. Sibuk udah biarin. Itu biasa sebenarnya ya, ini jujur ya, Habib itu sebenarnya potong karena memang yang berkurban itu selalu minta titip Habib yang potong ya, saking amanahnya beliau makanya beliau potongin, padahal mentalnya itu karena amanah doang. Itu maksudnya tangannya langsung panas, dingin, langsung gemeter gitu. Jadi kalau ngeliat Habib kayak nariknya kayak ragu-ragu, pokoknya Habib ragu-ragu, emang beliau tuh amanah aja, orang emang gak tegaan, gak tegaan beneran.
Udah, Habib udah gak potong ya. Tusuk tangan aneh. Dagingnya keluar. Kulihat ditusuk. Hah? Bukan ke saya ditusuk. Tusuk tangan aneh yang kiri tuh mau nutupin yang ini. Pindah arah. Itu pindah arah. Serem. Tusuk. Itu bukan mau nutupin apa namanya? Tangan kiri itu turun. Enggak. Itu ketusuk dari pertama, Mas. Oh. Habis nahan dong. Tahan. Jadi kulitnya ke bawah. Emang gak kuat lihat darah, dipaksain. Emang sebenarnya itu penyakit. Pak, itu kena ujung golok itu, Mas. Kena ujung golok benar. Kena ujungnya dia bukan pakai segini, enggak bukan kena ujung golok. Ujung golok gini lewat, licin. Licin benar. Iya. Iya. Kulit itu tebal. Ini kenapa namanya? Kena ujung golok. Kena ujung golok. Gak apa-apa lah, orang baru beli golok, kena ujung golok wajar. Enggak, beli goloknya gak nanya bini dulu. Enggak, nanti abis golok mahal, 14.000. Abis potong mau dibawa ke Pasir Muncang. Ah iya benar juga ya. Pin sewa-sewain deh. Kamu sih gak apa tuh deh. Bapak juga naik juga. Bapak ini harus dijahit kayaknya, Pak. Soalnya dia dalam banget, nanga. Tapi Kalisa tuh dari awal ya Gun ya? Nanya gak Gun dari awal? Nanya. Nanya apa? Nanya apa tadi? Apa tangannya berdarah gak tangannya? Udah feeling ya? Udah feeling, iya ya udah. Dibawa ke sini tapi dia steril peralatannya. Udah aja. Ampun dokter, dokter pakai kemari sih lagi. Dia jahitannya bakalan nempel apa enggak dok? Sama tangan yang gelit. Harus dibuka? Hah? Cara bukanya gimana? Kalau udah kan tinggal dibuka aja. Qadarullah nih, karena punya golok baru, terlalu tajam, gak kontrol kebabasan. Kena tiga jahitan. Goloknya salah nama tuh, Bib. Goloknya salah kalo nama. Kalau namanya main golok ya pasti kena golok lah. Langsung suntik tetanus deh. Aduh. Kenang-kenangan nih. Lagian golok udah dibilangin. Ketajeman, Bib. Ketajeman itu. Tajem banget. Kayak mulut
oknum netizen. Mertua. Mertua siapa? Mertua orang lain. Punya baik dulu. Ibu berapa? Tiket ya. Satu kasih Pak. Ibu berapa? Ya, satu.